Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat animasi tombol subscribe di aplikasi KineMaster. Tetapi sebelum next ke video, alangkah baiknya mari kita dukung channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan komen. Dengan dukungan kalian maka channel ini akan mengupload video di setiap harinya. Mari kita next ke video. Check it out. Untuk langkah yang pertama, kita membuka objek KineMaster. Dan di sini saya akan memilih aspek rasio yang 16 banding 9. Jika sudah masuk, kita masukkan backgroundnya di media, dan saya akan memasukkan background latar berwarna putih. Dan di sini saya akan memperpanjang durasinya. Dan setelah itu saya akan merubah warna background ini yang tadinya putih menjadi warna hijau. Jika sudah, klik tombol centang atau checklist. Nah, maka otomatis tampilan akan seperti di frame video kali ini. Dan untuk yang kedua, silakan masukkan gambar atau icon subscribe. Setelah kalian masukkan, atur besar atau kecilnya sesuai keinginan kalian. Dan saya akan memperpanjang durasinya agar setara dengan latar warna hijau yang ada di video saya. Dan untuk langkah yang selanjutnya, kita masukkan icon atau gambar loncengnya, dan kita atur besar atau kecilnya ya sesukai kalian sendiri. Sini saya akan mengatur seperti tombol subscribe-nya, dan saya akan mengatur seperti agar durasi seperti layar warna hijau dan tombol subscribe-nya. Dan selanjutnya silahkan masukkan lagi klik icon cherry dan atur besar atau kecilnya sesuai selera kalian, dan disini saya akan memperpanjang durasinya seperti tadi agar setara dengan layar, icon subscribe, dan loncengnya. Dan untuk langkah yang awal, sebaiknya untuk
ikon tombol tangan bisa agak di pojokan atau diumpetin agar tidak terlihat dari frame view. Untuk membuat animasi, klik tombol kunci dan gerakan, dan buat animasinya silahkan digeser-geser sesuai selera kalian. Bisa geser ke kanan semakin pojok, dan saya akan mencobanya. Jika sudah, tambahkan lagi animasinya seperti tadi dengan cara klik tombol kunci yang berada di icon kiri di atas tong sampah tersebut, dan beri animasi geserkan lagi ke arah lonjengnya. Geser jika mau membuat menambahkan animasi atau pergerakannya lagi. Jika sudah, menurut kalian sudah mantap, langsung diturunkan lagi seperti posisi semula. Ini saya akan mencobanya berulang kali dan setting sesuai keinginan atau selera kalian. Ya, intinya atau pokoknya silakan kalian setting dengan cara seperti di video saya. Untuk caranya sendiri tetap sama, dan ya intinya kalian setting sendirilah pokoknya. Gimana ya, bahasanya agak grogi sih. Ya, lakukan secara terus menerus seperti di tutorial saya ini. Intinya ya seperti itulah caranya. Dan di sini saya akan mencari timing yang pas untuk memasukkan audio. Dan di sini saya akan mencari audio yang pas untuk ada suara tombol klik. Saya menemukan dan menemukan audio dan atur posisi audionya ya, sehingga pas saat timing tangan ya sudah berdiri subscribe dan duplikat, lalu diberi atau diletakkan di posisi yang pas saat jari sudah menunjukkan ke lonceng.
sini saya akan memotong satu persatu sprotnya agar tidak terlalu lama. Nah, di sini sudah selesai. Silakan ekspor untuk melihat hasil akhirnya. Dan inilah hasil akhirnya yang saya buat tadi.